Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama channel saya Tukang Fisal. Untuk konten kali ini kita lagi di Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah, ini kita di kolamnya Mang Dagu lagi. Kita yaitu proses yang ditunggu-tunggu oleh petani atau pembudidaya ikan seluruh Indonesia. Ini yaitu proses panen kita buat konten teman-teman nih. Ini proses panen di kolamnya Mang Dagul. Tuh, lihat. Ini rencana mau dijebak katanya. Ini lagi di jaring udah dipasang ya, teman-teman. Tuh, lihat. Ini udah tinggi, tinggal narik sono ke sini. Nanti kita lihat ya. Tuh. Lihat tuh, Masya Allah. Tuh, ikannya itu. Ada sepisan tuh. Ini kita dari atas nih. Tuh. Banyak, Masya Allah. Mantap. Ini lagi dikumpulin biar benar-benar ngumpul, teman-teman. Istilahnya kayak panen di benih. Ini tapi konsumsi, ikan konsumsi, teman-teman. Lihat ini, teman-teman. Ini berarti udah target 6 ton ini pakannya ini. Dari benih 2 kintal setengah. Nah, itu Mang Dagulnya itu. Kita di atas aja biar nggak keganggu ikannya. Ini sore jam 4 ya. Biasanya kan jam satuan setengah hari udah diparap atau dikasih makan. Ini sengaja sore hari biar lapar agar ngumpul si ikannya. Tuh, beliaunya lagi mancing. Ini dikasih pakan ya, teman-teman. Jadi proses packingnya atau panennya besok. Jadi ikannya tetap puasa. Kalau untuk ngejebaknya dikasih pakan. Nah, besoknya kan baru di packing. Dipuasain agar aman, teman-teman. Soalnya ini juga di packing hidup panennya. Rupanya mantap tuh. Luar biasa. Nah, ini uniknya cuma 2 orang yang narik nanti, teman-teman. Ini, tau nggak ini? Ini kayak troll yang itu untuk narik di sumur biasanya. Nah, itu ditarik tambang sama di sini nih satu orang. Nah, Mang Dagulnya mancing ikannya agar ngumpul, teman-teman. Ini belum di tengah-tengah, nanti kita lihat ya, teman-teman. Kita nunggu pas posisi ikan benar-benar ngumpul. Tuh, lihat. Masya Allah, ikannya ini. Nenengin tuh, walaupun punya orang lain lihat aja, aduh, ikut seneng, teman-teman. Apalagi punya sendiri ya, Masya Allah, itu impian itu mah. Tuh, benar-benar biar ngumpul. Wah. Nah, banyak yang nanyain kemarin, bang, ini jenis apa kok ikannya gemuk-gemuk gitu kan? Nilainya ini jenis Black Prima dari produk CPP ini. Ini yang monosek ya, jadi ikannya bulat-bulat. Kebanyakan jantan kalau monosek. Nah, ini ditarik, teman-teman. Wah, itu kena semua itu. Wuh, ditarik tuh. Ah. Tuh, lihat tuh. Tuh, loncat-loncat tuh, teman-teman tuh. Masya Allah. Begini proses panen kolam Mang Dagul nih. Masya Allah, ikannya itu tuntun. Biasanya kan benih ya, kecil-kecil ini gede-gede. Mantap. Tuh, benernya itu yang punya.
Wow, akhirnya kejebak. Tuh ikannya tuh. Gimana Pak ikannya? Bagus lah. Bagus. Caranya, caranya bagus ya? Ikannya bagus. Cakep, cocok nih, cocok. Cocok ya? Tekniknya juga udah. Lokasi ini paling 100 bata lebih. Oh, 100 bata. Kalau semua kolam paling paling besar 100 lebih. Hmm. Sekitar 2000 meteran ada. Jadi kapasitas untuk konsumsi. Nah, iya. Oke banget ini, Pak. Ini dalamannya memang bekas kalian pasir maksimal gitu. Tuh, lihat teman-teman. Ikannya gemuk-gemuk. Ini udah didiamin, besok di itunya ditimbangnya. Hmm. Sekarang mau udah dianggap dijebak satu kali. Mantap. Nah itu, nah itu pemasukannya itu, lihat itu beliaunya itu. Enam apa 8 nggak tahu ya. Enam lah. Jadi di kita pun bisa asal ada air, kannya cukup gitu. Hmm. Tuh karena banyaknya tuh jadi keruh. Iya tuh. Tapi nanti juga. Mantap tekniknya, sip. Ini teman-teman kita lihat ikannya ya. Besok mau di packing nih, kata Mang Dagulnya. Ini jadi ikan dijebak tuh nggak langsung di packing, agar biar puasa. Tuh lihat ikannya itu. Tuh airnya dikocorin gede biar plong gitu. Nah ini tuh gede-gede ini teman-teman. Sekilo 3, sekilo 2, ada 6 on, 7 on, variasi teman-teman. Tuh. Tuh. Besok kita lihat ya proses packingnya di sini. Nanti paling kisaran sore juga, sekitar jam 3 jam 4-an lah. Sama kayak ngejaring. Tuh. Karena ini ada curupnya, jadi potensi banget tuh. Masya Allah tuh airnya. Jadi nggak nenggak teman-teman. Nanti kita sambung lagi konten keduanya di proses packing setelah di jebak atau dijala jebak lah istilahnya. Sekian, terima kasih, salam perikanan.